Oke, kembali ke YouTube channel Mas Diko. Nah, ini sekarang masih pagi. Saya ada di Terminal Sorong. Nah, ini saya sekarang mau ke Jakarta, mau pulang ke Jakarta, mau sekalian review pesawat Air Asia. Coba kayak apa pesawatnya? Ini masih ngantri, belum dibuka check-innya. Kalian review pesawat Air Asia yang terbang perdana dari Sorong ke Jakarta. Nah, saksikan videonya sampai selesai. Oke. Nah, ini pintu utamanya aja belum dibuka nih. Jadwal masuknya jam 6. Masih ditutup untuk check-in. Harus sabar dulu, tunggu sampai dibuka. Bagasi Air Asia. Mulai masuk pesawat ya. Air Asia mantap. Jadi kita nggak bisa turun, langsung masuk pesawat. Mau foto selfie nggak bisa. Oke, langsung saya mau masuk pesawat dulu. Maaf, ini pesawatnya jenis Airbus 320-200. Oke, saya udah duduk di dalam pesawat ya. Dapat nomor 19E, saya ada di tengah-tengah. Bagus pesawatnya, enak, tempat duduknya juga nyaman. Untuk perjalanan jarak jauh, saya kira nggak ada masalah. Ini sepertinya lagi promo ini, Air Asia. Saya dapat merchandise, topi, lumayan, bagus juga. Mudah-mudahan nggak ada kendala lah di perjalanan. Jadi saya mau foto apa? Foto pesawatnya, tapi ini langsung ya, dari bandara langsung masuk ke pesawat, nggak bisa selfie dulu di luar. Nah, dilanjut di dalamnya. Lama perjalanan juga akan bikin video juga, direkam fasilitas-fasilitasnya apa saja yang ada di sini. Nah, ini standar yang ada TV-nya. Kalau batiknya ada, kalau ini nggak ada. Tapi nggak apa-apa, masih worth it karena harganya murah ya. Apalagi sekarang masih promo. Sama makanan vegetarian, bihun, ada sayur-sayuran. Karena di tiketnya pembeliannya saya ikut bagasi 20 kilo sama makan. Jakarta. Sudah keluar penumpangnya. Oke, udah sampai Jakarta. Lumayan lama juga, agak delay. Sekian reviewnya. Sampai jumpa sama video berikutnya.